Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, kali ini saya akan share tutorial. Ya, tutorial ini lebih baik untuk pemula, ya. Jadi, untuk teman-teman yang pemula, jadi ini kalau mungkin teman-teman masih ada yang kesulitan menghafal do re mi fa sol la si do, ya, do re mi fa sol la si do di semua fretboard, ya. Jadi ini saya akan share. Jadi ini versi versi saya, mungkin akan berbeda dengan yang teman-teman temui di video-video teman-teman YouTuber lain, ya. Atau mungkin bisa juga sama. Oke. Ya, yang pertama do re mi fa sol la si do. Ini saya pakai gitar elektrik, ya. Nanti kalau pakai gitar elektrik berarti kan bisa sampai fret 12 ke atas gitu. Oke. Ya, tangga nada C, do re mi fa sol la si do. Do re mi yang pertama adalah dari sini. Do re mi fa sol la si do. Oke. Mungkin lebih dekat, ya. Jadi do, penjaringan seperti ini, ya. Do, terus kemudian re, open string, re, mi, fa, sol, la, si, do. Oke, terus yang kedua, penjaringan seperti ini. Do, ya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Oke. Terus kemudian penjarian yang ketiga dari sini, misalnya do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Oke, terus penjarian yang keempat. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Oke, penjarian yang kelima, ya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Oke. Yang keenam. Do, ya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ya. Yang ketujuh atau berikutnya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Berikutnya, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Oke. Berikutnya lagi dari sini. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Terus berikutnya, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Oke. Jadi nanti silakan teman-teman, ini videonya diulang-ulang, ya. Jadi biar hafal, atau kalau teman-teman mau mencatat silakan dicatat. Tapi menurut saya diulang-ulang aja itu insya Allah sudah bisa hafal nanti. Oke, terus berikutnya seperti ini. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Terus berikutnya dari sini. Do, re, mi, fa, sol.
sol la si do. Oke, terus dari sini do re mi fa sol la si do. Terus dari sini do re mi fa sol la si do. Terus dari sini do re mi fa sol la si do. Oke, terus kemudian dari sini do re mi fa sol la si do. Oke, dari sini do re mi fa sol la si do. Oke, terus kemudian dari sini ya do re mi fa sol la si do. Dari sini do re mi fa sol la si do. Oke, terus kemudian dari sini do re mi fa sol la si do. Oke, dari sini do re mi fa sol la si do. Oke, terus kemudian terakhir do re mi fa sol la si do. Do re mi fa sol la si do. Nah, seperti itu ya. Ini kalau jumlah fretnya teman-teman ada 24. Kalau misalkan kurang dari 24 ya, secukupnya ya, jadi semampunya fretnya itu dilatih. Oke, nah itu juga bisa kita kembangkan di satu senar itu nanti. Misalkan dari sini ya do, misalkan dari sini ya do re mi fa sol la si do, terus do re mi fa sorry fa sol la si do. Nah, untuk do bawahnya kita harus ke senar beda ya, soalnya sudah habis di sini. Terus kemudian di senar 6 nanti juga do re mi fa sol la si do. Oke, di senar ini misalkan di senar 4 kita do dari sini do re mi fa sol la si do. Oke, di senar 3 do re mi fa sol la si do. Oke, terus kemudian di senar 2 do re mi fa sol la si do. Boleh diteruskan do re mi fa sol
La, Si, Do-nya bawah. Terus senar ke 1 mulai fret ke 8 ya. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Oke, ya ini adalah lesson bagi teman-teman yang pemula yang mungkin masih merasa kesulitan untuk menghafalkan do re mi itu. Nah, nanti silakan dilatih tiap hari dimainkan seperti itu do re mi, terus kemudian diacak. Misalkan sudah hafal do re mi ini ya. Nah, diacak misalnya. Nah, soalnya nanti pada dasarnya melodi gitar itu nanti pasti acak, nggak selalu urut do re mi gitu. Oke, terima kasih sudah ditonton video ini, silahkan di like ya, dan kemudian silahkan di share, dan mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.